like a test that I fail so depressed. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan sebuah blower ya. Blower ini biasanya untuk di dapur ya, untuk menghilangkan udara panas pada dapur atau ruangan yang sedang memasak ya. Ya, untuk menghilangkan udara biar tidak terlalu panas pada ruangan pada bagian belakang. Oke, kita coba seperti ini untuk lampu ya. Sepertinya oke untuk lampu. Untuk blower ya, bilangnya tidak mau menyala untuk blowernya. Istilahnya untuk kipas ya, kipas blowernya tidak mau menyala, bisa dilihat untuk pada ampere terlihat ya, pada ampere terlihat 0,6, antaranya 0,6 ya, untuk wattnya 100 lebih ya, pada watt terlihat 100 lebih, tapi pada bagian blower tidak mau menyala, hanya lampu saja yang menyala ya, tapi satu buah doang lampunya yang menyala, harusnya dua ya, harusnya ada dua buah yang menyala, kemungkinan yang satu putus ya. Oke, kita akan mencoba memperbaiki untuk blowernya ya. Nanti kalau untuk lampunya biar yang punya membeli sendiri. Lampu ini menggunakan halogen ya. Lampu halogen 12 volt. Sepertinya pada bagian kipas ya, enteng ya. Kita cek pada bagian kipas enteng. Oke, kita coba akan memeriksa untuk bagian sistem. Kita akan membuka untuk kotak hitam ini, kita akan memeriksa. Oke, oke, setelah kita buka ya, di dalam ada dua buah kapasitor seperti ini ya, ada power supply nya juga, kemungkinan power supply nya untuk lampu ya, karena lampunya menggunakan 12 volt. Oke, seperti ini pada kapasitor yang satunya ya, sepertinya bermasalah ya. Oke, nanti kita akan membuka untuk kapasitor yang bermasalah, mudah-mudahan hanya kapasitor ya. Oke, kita akan mencoba melepas untuk kapasitornya yang bermasalah.
Seperti ini untuk kapasitornya sepertinya terbakar ya untuk kapasitor. Dia menggunakan 5 mikro. Oke, nanti kita akan mengganti menggunakan 5 mikro dan kita akan pasang. Mudah-mudahan hanya kapasitor ya, karena juga kapasitornya terbakar ya. Oke, kita akan mengganti menggunakan kapasitor 5 mikro. Mudah-mudahan mau menyala ya untuk rekan-rekan. Oke, kita lanjutkan untuk videonya.
Oke, kita memberikan power ya, mencoba untuk blowernya ya. Sepertinya pada blower ya, sudah oke. Bisa didengarkan untuk rekan-rekan. Kencang sekali ya, untuk anginnya sangat kencang. Oke. Kita tinggal merapikan untuk bagian sistemnya ya. Sudah di apa namanya? Oke. Kita coba perbaiki untuk lampu ya. Seperti ini lampunya mati satu. Tapi kita perbaiki untuk sementara ya. Mudah-mudahan bisa ya. Dia menggunakan lampu halogen. Kita dapat melepas untuk kacanya pada lampu ini. Tapi paling nanti juga putus lagi ya, karena sudah mau putus ya. Oke, seperti ini kita sentil ya. Oke, lampunya sudah menyala semua. Sangat mudah ya untuk rekan-rekan caranya perbaikan blower pada alat ini yang biasanya digunakan di dapur ya, untuk menghilangkan udara pada bagian sistem biar tidak terlalu panas. Oke. Terima kasih ya untuk rekan-rekan. Oh ya, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe dan klik lonceng ya. Dan share videonya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan share video kami. Worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside.